bengkel cahabat. Nah, karena mobil gue lagi ada di situ, hari ini katanya udah selesai, jam 2 udah bisa diambil. Gue sih penasaran ya, balik lagi mulus atau enggak. Gue sih berharap mobil gue bener kembali, mulus kembali, bener enggak warnanya yang dicat itu enggak belang. Bengkel Cahabat itu ada di daerah Tangerang Selatan, dimana tempatnya itu di sekitaran Geraha Alam Raya, terus deket ke Alam Sutra juga, pokoknya deket sama Pusdiklat, Diklat Serpong. Harganya juga lumayan ya, maksudnya gak terlalu lumayan mahal, cuman ya standar. Kelasnya kita masih mending, kayaknya satu panel cuma 550. Gue bentar lagi mau jalan, jam 2 pas, langsung cus. Kita lihat hasilnya. Dan entah kenapa, mungkin karena gue gak fokus lihat jam sama spion, terjadilah accident. Crash, gue nabrak S-Trail. Yang banyak adalah kakinya melongo dan lempar. Nah, di sini termasuk murahnya. Satu panelnya itu sekitar 550. Nah, lihat warna merah aja yang itu udah kelihatan mulus banget. Geraha Raya. Sebentar lagi mau sampai bengkel Cahabat. Jadi bisa kesini Cahabat, set harga sahabat. Selesai. Yang terakhir ini di grup masukkan kata lagi. Maaf, jadi biar. Jadi dicek-cek pulang ya semuanya, keadaannya sudah baik atau belum. Nah, cuman tadi setelah mobil udah lihat catnya lumayan ya, 4-3 pulang atau gimana. Nah, itu lagi dipoles-poles supaya bersih, jadi penerimaannya enak. Dan tadi juga sebagian gue udah cek. Semoga mobil ini kalau udah dibawa pulang jangan nabrak lagi, karena aduh, buang duit zaman sekarang gitu ya. Mudah-mudahan dari bengkel semuanya baik-baik aja, nggak ada kejadian-kejadian lagi. Bismillah semuanya. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman penasaran dengan bengkel ini, sebenarnya lengkap, cuma bengkelnya emang kecil, hanya servisnya itu bagus banget loh. Kerjanya nggak buru-buru, kerjanya itu udah dijadwalin. Karena apa? Karena dia mengutamain kualitas daripada kuantitas, atau cepet-cepet kerjain harus terima 3 hari atau enggak. Jadi benar-benar jaga kualitas cat banget, menjaga untuk tidak belang. Terus sistem pengerjaannya juga nggak sembarangan loh, karena ini pekerjaannya oleh para ahli. Nah, yang di sini itu bukan mobil-mobil, tapi emang mobil-mobil yang punya nama, kayak misalnya ada Suzuki, dalamnya apa kan Om? Ada Honda, terus ada Fortuner juga. Pokoknya mobil-mobil gede juga masuknya ke sini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke bengkel bisa langsung bawa ke bengkel Cahabat. We'll be right back.
bisa di, bisa lihat di sini ya. Ini mobil umurnya udah 5 tahun, hampir mau 6 tahun ya, dari 2014. Jadi yang kemarin itu, yang kena itu gue di bumper depan sama di kap mesin, tapi untung untuk sasis itu aman, alhamdulillah. Lihat catnya, kalau misalnya cat, dalam segi cat, segini tuh udah lumayan banget ya, no bad ya. Dia tidak belang, tidak apa, biasanya ada yang belang, tapi ini enggak. Ini mobil ini. Ini merahnya mengkilap banget loh. Paling bagus banget. Untuk penyerahan unit. Jadi mesti tanda tangan, terus sekarang tanggalnya ya? Iya. Tanggal berapa kok? Tanggal 16, 10. 16, 10, 20. Ya, berikut dengan namanya ada di sini. Namanya Sai Ika Novikawati. Ya, ada lagi? Parap di sini. Iya. Sudah, ada lagi? Berikut. Kok, lihat kok. Oke. Okay. Biayanya jadi nggak begitu gede ya, cuma segini. Cuma segini. Terus kita tanggung jawab kok. Itu sama okay. Ketika kita sampai 6 bulan. Garansinya berapa? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Kalau misalnya ada apa-apa juga, selain dari itu bisa hubungin saya aja. Terus ragu mau sama kamu. Nah, ini ya kartu namanya nih. Iya. Oke. Okay. Untuk ini ya. Dan kalau misalnya ini di dalam stiker kita sudah pasang itu supaya kita pastikan wajib itu. Jadi gampang untuk penggarasi stiker sama investasi ada. Repot kalau misalnya ada masalah apapun, hubungi saya aja. Berarti harus disimpan baik-baik ya, simpen si stiker sama si invoice-nya karena bisa buat garansi. Benar. Karena kita ada garansi. Oke Reko, makasih aku ya. Iya, sama-sama. Stiker ini jangan sampai hilang atau lepas. Sekarang saya udah di depan rumah, udah nyampe rumah. Dan mobil gua sekarang udah nanti di depan rumah dan udah selesai. Nggak ada jelek-jeleknya lagi, lumayan. Jadi besok udah bisa dipakai buat operasional. Nah, buat operasionalnya itu satu, buat ke pasar, buat ke dokter, buat ke apotek, terus buat ke Hero, terus buat beli roti, dan satu lagi buat ngantar ibu kos gue. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga video saya bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga sebagai video referensi bengkel body repair. Jadi kalau teman-teman yang berada di daerah Bintaro, Geraha Alam Raya atau daerah Tangsel bisa langsung datang ke body repair Cahabat. See you, terima kasih.